Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Klinik Otomotif. Oke, pada video kali ini kita akan membongkar power monoblock skeleton 150D. Kita lihat dalam bagian dalamnya seperti apa. Skeleton SKT 150D 1000 watt seperti apa bagian dalamnya. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika kalian yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu channel kami agar kami bersemangat dalam membuat konten video. Oke, langsung saja kita bongkar. Oh iya, sebelum kita bongkar, kita timbang terlebih dahulu powernya. Di sini kita menggunakan timbangan makanan karena kita tidak memiliki timbangan untuk barang, jadi kita gunakan saja yang ada. Oke, jadi beratnya 1878 gram atau 1,8 kilo. 1,8 kilo untuk power sekecil ini cukup berat. Kita bandingkan dengan power 4 channel di pasaran yang ukurannya 2 kali lebih besar dari ini. Ukuran yang lebih besar dari power skeleton 2 kali dari hampir 3 kali lipat lebih besar dari ini. Kita lihat beratnya berapa. Kita lihat beratnya hanya 2164 gram atau 2,1 kilo dan power sekecil ini 1,8 kilo cukup berat dibanding dengan yang power sebesarnya. Oke. Langsung saja kita bongkar. Ya, di sini masih segel ya. Ya, masih segel. Kita ambil label yang lebih besar. Oke, kita ganti dengan obeng yang lebih besar.
Oke, jadi inilah penampakannya atau si bagian dalam dari power ring. Sangat padat, isinya sangat padat. Ini power kelas D. Sini terdapat elko ukuran 1000 mikro 80 volt. Elko power supply 1000 mikro 80 volt. Terdapat 6 buah sini juga. Nah, jadi seperti ini bagian dalam dari power ring. Terdapat dua power supply. Di sini MOSFET dari power ini dijepit menggunakan rod. Jadi kita tidak bisa melihat dia menggunakan MOSFET tipe berapa. Ini ya, dijepit menggunakan plat. Jadi kalian bisa melihatnya sendiri. Bagian dalam power ini, elko bagian supply baterai terdapat 4 buah ukuran 4700 16 volt. 4700 16 volt. Ini elko bagian depan sebelum masuk inverter. Inverternya ada dua. Sini elkonya menggunakan 80 volt 1000 mikro. Tegangan dari inverter ini di bawah 80 volt. Jika elkonya maksimal 80 volt, paling sekitar 63-64. Sini terdapat konduktor. Oke, jadi seperti ini bagian dalam dari power monoblock skeleton 1150D. Oke, apabila kalian ada pertanyaan, saran, dan komentar, bisa drop komen di bawah. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share. Dan jika menyukai video ini, jangan lupa like. Dan dukung channel kami dengan mensubscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian dapat notifikasi apabila kami mengunggah video-video terbaru. Oke, terima kasih.